Bolak-balik disakiti lelaki, Julia Perez seolah sudah mati rasa. Meski banyak pria yang mendekati, toh belum ada yang dipilih Jupe sebagai pujaan hati. Ya jujur, aku kan kalian tau lah. Ya kalau deket-deket aja sih banyak yang deket-deketin aku. Yang model A, B, C, Z ada. Yang deketin aku ada. Dan akunya juga mulai ngobrol-ngobrol, sudah ngobrol. Tapi bener-bener jatuh hati, aku belum ada. Belum. Aku juga bingung ya. Ini kayaknya sih. Ini, cantik. Iya, aku juga bingung. Cantik ya. Iya, iya. Saya juga mau. Iya, kenapa lagi? Apa lu aja di pacar gua? Kan? Kan itu saya bingung kadang-kadang. Semua pada bilang ini, Pe, lu cakep udah ini kenapa sih, Pe? Iya, iya, mau. Tapi kalau memang yang gak kebuka, mau seganteng apapun depan aku kalau minyak aku gak suka. Apalagi aku tipe perempuan yang aku suka laki-laki cerdas. Jadi kalau aku ketemu cowok yang ngomongnya petot gitu ya, kalau ajak ngobrolnya dia nggak cerdas, aku udah langsung bad mood. Memang sekarang bukan waktunya Jupe bermain-main dengan cinta. Lalu pria seperti apa sih yang dicari Jupe? Jadi saya masih cari, masih nyari raja hatiku. Masih nyari kok pangeran tersebut yang mau sama aku, yang benar-benar yang okay, yuk, let's face it together dunia ini. Mudah-mudahan. Dunia akhirat ya, saya mencari laki-laki itu dunia akhirat. Gak cuma modal tampang cakep doang, cuma modal, kalian tahu lah enggak, saya cari yang dunia akhirat. Seperti lagunya, kalau ada cari satu untukku. Roret-roret. Yang pasti jangan pemain bola lagi. Berarti Ustadz? Enggak, jengong. Berat kalau Ustadz. Kenapa saya bilang berat? Mohon maaf banget. Pekerjaan saya, saya ngelawak-lawak kayak begini gitu. Jadi saya gak mau nyakitin orang. Lawakan saya, candaan saya takutnya bikin dia juga keluarganya stres. Enggak, makanya kemarin ada sih. Gitu. Tapi saya bilang enggak deh, jangan. Aku gak mau. Mau lihat tas mahal Audi Marissa? Klik videonya di Cumicam.